Aduh, cukup lumayan capek ya. Istirahat dulu ah. Kita mau istirahat dulu di sini. Aku buat keripik dari bumbu kaul. Wow, mantap. Tuh sebelah sana ada yang mancing. Hai, balik lagi bareng saya Kibo sama Teh Yanti. Kita sudah nyampe di Batu Layar 1 ya, dan rencananya kita mau nyari kelomang darat lagi. Pokoknya kita akan seru-seruan main di pantai dan mencari kelomang darat. Kemarin aku dapat satu gelas pop es ya. Teteh dapat banyak tuh kemarin? Lumayan. Lumayan ya. Tapi kecil-kecil. Nah, mudah-mudahan sekarang dapat yang agak gede-gedenya ya. Nanti kita mau sebari main-main dulu, kita istirahat dulu di sini karena capek banget. Perjalanan dari sini itu sampai ke sini cukup melelahkan. Tapi serunya ketika kita main di pantai, kita bisa nyari kelomang, bisa nyari kerang laut, terus bisa nyari cangkang kerang. Pokoknya ikuti terus vlognya Kibo bareng Teh Yanti. Hari ini kita akan mencari kelomang darat. Tip oyster ya di sini, nempel di bebatuan. Pakai tatah. Perbekalan kita menipis guys, karena memang jauh banget ya ke sini. Ini ada keripik apa sih, pakis. Kita ambil keripik pakis. Buah sawo. Ada buah sawo. Ya, penye. Ya Allah. Ke ini apa? Bulu pada pecah. Gak apa-apa. Kita makan aja. Pada pecah, guys. Manis banget. Suka banget sih, Bu. Mantap banget. Nanti ya, nyari kumangnya karena capek banget nih. Kita istirahat dulu di sini. Manisnya ala batang terus istri. Sumpah di sini banyak banget oyster tuh atau kerang tiram. Banyak banget yang terlibat. Tinggal gara anglok naon sih ta? Lelang. Mohon. Lauk lelang namina. Mohon. Oh, tuh banyak banget ikannya. Mantap. Dia pakai lukut ya, mah. Lukut. Oh. Wih, banyak tuh dapat ikan. Oke, kita mau cari kelomang ya. Biasanya di bebatuan suka pada manjat dia. Anak-anak kelomang itu. Kita cari sebelah sini. Nah, tuh. Ini banyak banget loh. Tuh cuma kecil-kecil ya. Kalau sore begini dia pada keluar, pada cari makan. Banyak banget. Tuh sebelah sana ada lagi. Yuk kita ambil. Kita siapkan wadahnya. Oh yo, jatuh. Susah, aku harus gepet. Digepet dulu. 2 3 4 5. Ih banyak banget ini. Ih ada yang gede. Nih ada yang gede. Mana lagi? Nah ini. Kok ada yang ke atas? Nah ini yang putih. Nih kumang ini aku dapat banyak ya kemarin waktu aku sama Adit sama Dian juga. Nah ini ada satu lagi. Wih, ada yang hitam. Ini kayak ogong. Tuh dia jalan. Tuh jalan dia. Ini ada satu lagi tuh. Banyak banget di sini teman-teman. Oke, kita masukin ya. Kita mau cari sebelah sini lagi. Nah, ini ada lagi teman-teman. Banyak loh di sini, cuma
kecil-kecil ya. Dan kalian juga harus apa namanya tuh harus jeli. Karena si kerang ininya tuh hampir sama ya sama ini, sama tempelan-tempelan si oyster ini tuh. Jadi memang harus jeli ya. Kalau lihat apa nyari kelomang. Nah, seperti ini nih ada satu. Kita masukin lagi. Yuk. Kalian bisa lihat sendiri di sini tuh banyak banget tuh kerang tiram atau oyster. Yuk teh, sana teh. Kita jalan. Ini adalah batu layar satu. Nah, ini ada yang gede. Tuh. Yang kecilnya ada tiga. Wah, ada putih nggak lagi nih. Warna putih lagi, guys. Paling seneng nih kalau kerangnya yang warna putih. Kita masukin lagi. Tuh, baru dapat dikit. Biasanya di pinggir-pinggir batu itu suka banyak. Nah, ini nih. Oh, ini cangkang. Nah, cangkang begini juga bisa diambil ya, tapi ini udah patah ininya nih. Kalau nggak patah, saya ambil. Jadi buat si kumang kalau mau ganti cangkang itu sudah ada. Nih dia. Wih, dapat lagi. Ada yang berjalan. Kita dapat tiga lagi. Tapi ini kecil banget ya. Lari. Wah, itu kecil lagi tuh. Ada dua yang kecilnya. Ini ada cangkangnya nih. Kita ambil juga cangkangnya. Nemu lagi kita. Ini agak gedean tapi ini ya patah ya. Yuk, nyari lagi. Nah, ini ada juga nih yang hitam. Tuh. Dapat dua. Harus jeli nyarinya ya. Nah, ini ada nih. Nah, dapat tiga. Pada jalan semua, ayo jalan-jalan. Kita mau coba ke sebelah sana. Aduh, hati banyak bebatuan di sini tuh. Aku pikir ini kumang tapi ini bukan ya, ini kerang tuh. Banyak banget. Kecil-kecil. Wah, ini sarangnya nih. Banyak lagi nih. Pada nempel di batu. Ye, nemu lagi. Lari dia. Lari dia. Lari. Oh, mana? Nah, ini ada lagi nih. Wih, ada tiga. Wah, ini mau kosong. Aku ambil ya cangkangnya. Ada lagi. Ini gede. Ada dua. Coba lihat si terumbu karang ini. Bagus ya, kayak mawar. Ini yang udah lepas dari bebatuan dari terumbu karang, teman-teman. Tuh. Bagus banget. Keren. Ih, banyak. Wah, ada kelumangnya. Pada lari. Dia bersarang. Pada lari. Ini terlalu kecil, nggak usah diambil. Dia bersarang di terumbu karang. Ini ada yang kuning, bagus nih. Ini gede lagi nih. Udah ya, nggak ada lagi. Tuh dia lari yang kecilnya. Oh, ini satu lagi. Tuh, yang kecilnya kabur. Tuh ada lagi di bebatuan. Kalau yang kecil-kecil tuh banyak. Tapi apa ya, kasihan. Ini bagus loh. Tuh, coba lihat. Pada jalan. Banyak yang kecilnya. Yang kecil banget kita nggak ambil ya. Aduh.
Mana Teh Yanti, udah jauh dia. Kayaknya udah dapat banyak tuh Teh Yanti. Yuk kita tanya. Aduh. Wih, bagus nih, ada kerang loklak. Gede lagi. Ya, retak. Kalau retak aku nggak ambil ya. Masalahnya kalau untuk disimpan di koleksi itu harus yang bagus-bagus. Aduh, capek juga jalan. Hah? Mogok? Mana? Oh, ada perahu yang mogok tuh. Belah sana. Dua ada lagi. Iya, Teh Yanti nggak kelihatan. Gede. Ini yang kecil. Dapat dua. Kita udah banyak tuh. Udah dapat banyak juga. Wih, nemu lagi. Gede lagi. Es. Banyak banget dapatnya hari ini. Waktu sama Adit sama Dian juga main ke sini, kita dapat banyak juga ya. Teteh mana kumang, Nak? Hah? Coba lihat. Dapat juga. Keren. Banyak, aku juga banyak. Banyakkan Teh Yanti tapi. Tuh ada perahu yang mogok katanya tuh. Udah jauh batu layar 1 dan batu layar 2 dari sini kelihatan. Yuk. Nih ada loklak. Nah, kalau yang bagus gini kita ambil. Kalau yang patah kita nggak ambil. Ada kepiting nih. Kepiting kering. Ini ada kumang nih, putih lagi. Ini ada kepiting kering nih. Udah kejemur. Oh, jatuh. Tapi rapuh ya tuh. Tuh lihat. Wih, banyak banget. Ih, gede. Ada gede dua. Ye, dapat yang besar lagi. Tuh, dia jalan-jalan. Aduh. Dapat lagi guys. Aduh, licin. Yuk, keburu sore. Enak bersih batunya. Ini, ini juga kumang tapi si cangkangnya jelek ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dia juga ganti sendiri. Dia suka keluar sendiri, terus kita simpan aja cangkang-cangkang kerangnya, nanti dia masuk lagi, bisa pilih-pilih. Lihat teman-teman, banyak banget nih dibuat tuan. Pada lari. Tuh, kita harus jeli, karena sama kayak ini ya, batu-batu, ini lagi. Tuh, kalau yang hitam apalagi itu. Ini kayak kerang, bukan kumang. Kirain kerang ogong. Ih, banyak banget. Tuh. Mantap ya, ada dua. Ini kecil, nggak usah. Mana lagi? Yeay. Dapat lagi. Pada lepas. Wah, banyak banget ini di bebatuan. Kecil guys. Iya, kecil-kecil. Gak apa-apa, aku ambil aja deh. Ini ada apa sih? Ada. Nanti dapat lagi. Anda dapat juga. Maksudnya amun rek pasang gitu. Lamun pasang meren nyari makan meren ya. Jadi kadarieu. Begono.
Beda lah kumang air sama kumang darat. Sesama. Menyempit guys, gak ada jalan. Harus hati-hati. Aduh. Ada. Nanti ya, aku bongkar dapat berapa banyak si kumangnya. Ini cukup lumayan banyak sih, tapi lebih banyak kan punya Teh Yanti ya. Sama. Memang banyak di sini. Cuma kalau warnanya kayak batu, ini kebanyakan warna-warna yang kayak batu ya, kayak kerang, jadi harus jeli. Pokoknya dilihatinnya di pinggiran-pinggiran, apa sih namanya, bebatuan gitu. Nah ini ada nih. Kecil lu. Jatuh dia. Nih, ini udah lama. Nah, kita mau di sini dulu ya. Kita mau bongkar dapat berapa banyak kumangku ya. Kita bongkar di sini nih. Di bebatuan. Nih, banyak banget. Wah, apa ini daun? Banyak banget. Lihat, wow.